Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mencari Gratisan. Di video kali ini saya akan men-share sebuah garapan lagi ya teman-temannya. Jika kalian tertarik, silakan aja kalian tonton dulu videonya. Ingin melihat dulu apa sih garapannya. Jika kalian sudah tertarik dengan penjelasan saya, langsung saja teman-teman mendaftar dengan link yang ada disediakan di deskripsi video. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutorial pada video kali ini, Mimin ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat channel ini dan melihat video ini. Semoga kalian sehat selalu dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, yang baru bergabung, yuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke teman-teman, ketika kalian mengklik link pendaftarannya, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus mendaftar dulu ya untuk bermain di dalam garapan ini. Nah, untuk cara mendaftarnya, di bagian nomor handphone masukkan nomor HP kalian teman-teman. Ya, nomor HP yang aktif di bagian ini. Kemudian di bagian sandi login ini masukkan kata sandi baru untuk kalian ya. Lalu untuk keamanan sandi ini kalian buat untuk kata sandi penarikan ya teman-teman. Jadi untuk keamanan login ini adalah kata sandi penarikan, nanti kalian gunakan untuk melakukan penarikan. Kemudian di sini ada lampiran teman-teman ya. Nah, ini adalah kode verifikasinya teman-teman. Nah, ini adalah kode verifikasinya, kalian tinggal tempelkan aja di sini dengan cara ketik ya teman-teman, seperti ini B K dan MY seperti ini teman-teman ya. Oke, jika sudah langsung saja teman-teman klik daftar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk cara mendaftar di dalam garapan yang sedang kita share ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam halaman utama garapannya ya teman-teman. Di sini bagi teman-teman yang ingin gabung di dalam grup telegramnya sudah ada ya teman-teman, kalian bisa gabung aja di grup telegramnya jika ingin gabung. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, di sini saya ingatkan kembali, ini adalah penghasil kripto teman-teman, penghasil Tron atau penghasil TRX. Nah, TRX ini ya, penghasil TRX ini bisa kalian transfer nanti, ataupun saldo TRX ini yang kalian dapatkan dari garapan ini bisa kalian transfer ke Dana teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin menggarap silakan, tapi di sini saran saya, kalau ingin menggarap kripto seperti ini kalian harus mempunyai aplikasi Indodax atau dompet Indodax. Bagi teman-teman yang belum mendaftar silakan daftar aja, aplikasi Indodax-nya sudah ada di Google Play Store. Oke, bagi teman-teman yang baru mendaftar, nanti teman-teman langsung diberikan saldo yaitu 600 TRX. Nah, 600 TRX ini tidak bisa teman-teman tarik ya teman-teman. Ini gunanya untuk menambang teman-teman. Jadi ini modal kalian ya untuk menambang, kemudian nanti profitnya setiap hari dari saldo bonus ini bisa kalian kumpulkan atau kalian klaim, lalu kemudian kalian tarik teman-teman. Jadi yang bisa ditarik itu adalah profitnya ataupun keuntungan dari penambangan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada menu paling bawah. Di sini ada menu menyetorkan dan menu penarikan. Nah, untuk 600 TRX ini berapa sih bang kalau dirupiahkan? Jadi ini bonus daftar ya teman-teman. Kalau dirupiahkan itu sekitar, oke, di sini kita buat 600 TRX ya teman-teman ya. 600 TRX itu berapa rupiah sih? Nah, 600 TRX ini dirupiahkan itu setara dengan kita bisa scroll dulu ke bawah ya tuh. Oke, di sini 600 TRX ini setara dengan 867.000 ya teman-teman. Tapi untuk bonus daftar 600 TRX ini tidak bisa kita tarik teman-teman. Jadi kita hanya merupiahkan aja ya. Oke, di sini langsung saja ke penjelasannya. Nah, jadi teman-teman harus melakukan deposit setidaknya 1 TRX agar nanti pendapatan dari bonus ini
bisa kalian tarik asalkan kalian sudah deposit minimal satu kali, yaitu setidaknya 1 TRX. Nah, untuk 1 TRX itu berapa sih kalau dirupiahkan? Sekitar 2000-an, teman-teman. Ya, cukup seperti itu aja, cukup deposit satu kali aja, 1 TRX aja, teman-teman. Tidak usah banyak-banyak, teman-teman, ya. Oke, di sini untuk cara melakukan deposit, di sini teman-teman klik aja menyetorkan, kita akan langsung deposit, teman-teman, ya. Saya ingin melakukan deposit 30 TRX, teman-teman. Di sini belum ada status depositnya, teman-teman. Jadi belum ada ya. Kita langsung deposit aja seperti ini. Kita klik seperti ini ya, teman-teman. Kita klik menyetorkan, lalu kita langsung klik aja salin alamat TRX ini. Kita salin. Kemudian di sini kita langsung melakukan isi ulang, teman-teman. Caranya di sini kalian harus mempunyai Binance atau kalian harus mempunyai dompet kripto seperti Indodax, teman-teman, ya. Kita langsung masuk dulu ke aplikasi Indodax saya, teman-teman, untuk deposit, teman-teman, ya. Oke, teman, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Indodax. Kita langsung deposit aja TRX. Saya mempunyai 30 TRX, teman-teman. Kita langsung transfer dari TRX-nya, kita klik penarikan, teman-temannya. Lalu di sini kita masukkan jumlah TRX yang kita ingin depositkan. Saya ingin melakukan deposit 30. Kalian bisa deposit 1 TRX, 2 TRX ya, teman-teman, minimal setidaknya, agar nanti penarikan kalian diproses, teman-teman. Maka nanti di sini saya melakukan deposit 30 TRX. Maka yang masuk nanti ke dalam garapan itu 25, karena ada biaya pengiriman 5 TRX, teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan alamat pengirim, alamat baru. Kemudian kita tempelkan alamat yang kita salin tadi di dalam garapan tadi. Kemudian untuk label ini terserah ya mau isi apa. Lalu di sini langsung kita klik kirim OTP. Kita klik, lalu kita akan menerima sebuah kode, lalu kita masukkan di bagian ini, teman-teman. Oke, di sini saya sudah melakukan isi ulang, teman-teman. Oke, pengiriman berhasil, kita langsung. Nah, kita kembali ya, teman-temannya, dan di sini kita sudah melakukan isi ulang, atau saya sudah mentransfer 30 TRX, maka yang masuk nantinya 25 TRX ke dalam garapan tadi, teman-teman, ya. Oke, di sini kita tunggu aja sampai masuk saldonya ya, teman-teman. Di sini masih di approve, kita tunggu sekitar 1 jaman atau setengah jam ya, teman-teman. Di sini masih nol ya, karena belum masuk ya. Kita sudah mentransfer tadi 30 TRX, maka yang masuk nanti ke dalam garapan ini adalah 25 TRX. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk cara depositnya. Oke, teman, di sini sudah masuk ya sekitar 25 TRX yang masuk. Kita tadi melakukan deposit 30 TRX dari Indodax mengirim ke garapan ini, maka dikurangi ataupun biaya pengiriman ataupun biaya transaksi 5 TRX, maka yang masuk bersih di sini 25, dan di sini TRX kita sudah 625, teman-teman. Nah, cara bermainnya bagaimana, Bang? Oke, di sini kalian pergi aja ke menu bagian yang saya tandai yang paling bawah. Lalu di sini teman-teman nanti mendapatkan 5% profit keuntungan setiap harinya dari jumlah saldo yang kalian punya. Jadi semakin besar saldo kalian, semakin besar juga nanti keuntungan yang kalian dapatkan, yaitu keuntungannya 5%, teman-teman. Jadi di sini nanti di bagian bawah ini ada menu klaim, teman-teman, atau menu menerima. Dan pada hari ini bagi kalian yang baru mendaftar nantinya itu belum ada, seperti ini masih kosong karena belum 24 jam. Jadi kalian tunggu besok, kalian buka lagi aplikasinya untuk mengklaim saldo TRX nya di bagian ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, ya. Jadi bermain gratisan bisa, tapi untuk melakukan penarikan itu penarikannya tidak akan diproses. Jadi minimal deposit saya sarankan yaitu 1 TRX untuk memenuhi penarikannya aja, guys, ya. Jadi seperti itu. Nah, jika kalian kurang paham tentang garapan ini, bisa kalian masuk ke dalam grup telegramnya. Untuk link grup telegramnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke, untuk cara mendapatkan komisi tambahan, kalian bisa klik aja di bagian membagikan. Nah, di sini teman-teman bisa undang teman juga ya. Kalian salin aja tautan kalian, kalian bagikan ke teman-teman kalian ataupun ke media sosial. Nanti ketika ada yang mendaftar dengan link kalian, nanti kalian dapatkan profit, dan nanti profit ataupun keuntungan dari undang teman ini bisa kalian tarik, teman-teman, atau bisa kalian withdraw ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti di sini ada referensi dan dapatkan hadiah. Kalian bisa langsung bagikan aja undang teman. Nanti akan terlihat di sini
tim kalian ataupun orang-orang yang berhasil udah kalian undang teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara melakukan penarikan, teman-teman klik aja di bagian menu penarikan yang berada di sini. Tapi sebelum itu, di sini teman-teman bisa juga mengundang teman ya. Klik aja nanti undang teman. Lalu kalian undang aja sebanyak-banyaknya di bagian ini, salin tautan ya. Lalu tautannya kalian bagikan ke teman kalian agar nanti teman kalian bisa mendaftar. Oke, kalian bisa juga mendownload aplikasinya di bagian ini. Kalian download aja aplikasinya ya teman-teman. Klik aja seperti ini. Kemudian teman-teman langsung install aja aplikasinya ataupun download aja aplikasinya. Oke, untuk cara melakukan penarikan di sini kita akan langsung coba untuk melakukan penarikan. Kita klik menu penarikan yang berada di sini. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa klik di bagian akun promosi ya. Nah, di sini ada dua metode penarikan teman-teman. Yang pertama di sini ada akun dasar dan akun promosi. Nah, untuk akun dasar ini kalian bisa pilih di menu akun dasar untuk melakukan penarikan dari profit ataupun keuntungan yang tadi teman-teman. Kalian bisa WD di menu akun dasar. Tapi untuk di menu akun promosi itu kalian bisa WD untuk keuntungan undang teman. Nah, untuk WD di akun dasar itu minimal penarikannya yaitu 0,75 TRX, cukup kecil ya teman-teman. Jadi minimal penarikannya di sini 0,75. Di sini masukkan aja nanti 0,75 ya teman-teman. Kalian masukkan aja di bagian ini nantinya, lalu klik masukkan alamat TRX kalian di bagian ini. Nah, di sini teman-teman masukkan alamat TRX teman-teman ya, lalu masukkan kata sandi keamanan. Ini kata sandi keamanan ini apa bang? Nah, kata sandi keamanan itu yang teman-teman buat sewaktu mendaftar tadi, sudah saya jelaskan ya. Lalu klik konfirmasi. Kita akan melakukan penarikan 0,75 ya teman-teman, dan masuknya ke dompet kripto kita itu penarikannya 24 jam, masuknya 24 jam, tapi itu tidak sampai 24 jam ya teman-teman. Kita langsung pergi ke aplikasi Indodax dulu untuk mengambil alamat TRX kita teman-teman. Oke, di sini kita pilih TRX, lalu klik penyetoran, lalu di sini kita langsung salin aja TRX kita teman-teman ya. Kita salin. Oke, jika sudah kita salin, lalu kita tempelkan di bagian ini teman-teman. Kita tempelkan, lalu di sini masukkan kata sandi keamanan. Oke, di sini sudah kita klik ya, lalu kita klik konfirmasi. Oke, penarikan berhasil teman-teman, dan saldo kita tinggal 624 lagi. Oke, di sini kita menunggu sampai 24 jam atau itu tidak sampai teman-teman ya. Oke, di sini kita tunggu selagi kita menunggu dan saldo kita sudah jadi. Untuk penarikan di akun dasar ini cukup kecil ya teman-teman. Kalau kalian mempunyai saldo 100 TRX itu tidak bisa ditarik 100 TRX karena di sini cuma 0,75, harus 0,75 teman-teman. Tapi kalau untuk WD di akun promosi, seberapa banyak pun nanti pendapatan dari undang teman itu bisa kalian WD teman-teman. Bebas ya, tanpa batas ya teman-teman ya. Tidak terbatas kalau WD untuk akun promosinya. Oke, di sini kita langsung cek aja ke dalam aplikasi Indodax apakah WD kita yang 0,75 itu udah masuk apa belum. Kita langsung masuk aja. Oke, di sini kita langsung klik aja di fund, lalu kita klik riwayat teman-teman. Nah, di sini belum masuk ya, kita tunggu aja sampai masuk. Biasanya itu nggak sampai satu jaman ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian daftar keuntungan, di sini ada keterangannya, ini bonus daftar tadi 600 TRX, lalu di sini kita deposit tadi ya udah masuk, dan kita melakukan penarikan 0,75 TRX. Ini sudah terlihat di sini riwayatnya, tapi belum masuk, belum saya terima. Kita tunggu aja sampai setengah jam. Nah, di sini kita langsung klik aja di riwayat dan akhirnya udah masuk 0,75 TRX yang tadi teman-teman sudah sukses ya. Jadi udah masuk teman-teman ya. Jadi mantap jiwa nih garapannya. Jika kalian tertarik silahkan, gratisan bisa, tapi kalau ingin melakukan penarikan nantinya kalian deposit setidaknya 1 TRX aja, setara dengan Rp2.000 ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk tutorial kali ini, sudah terbukti membayar ya teman-teman. Kita langsung buktikan untuk di dalam video ini, dan sudah masuk 0,75 TRX yang kita WD tadi, tidak sampai 10 menit teman-teman. Jadi untuk penarikan di akun dasar itu cuma bisa 0,75, tapi kalau penarikan di menu akun dasar itu kalian bisa WD semua saldo kalian nantinya di sini, tak terbatas ya. Oke, jadi seperti itu
Oke, jika minat silakan ya teman-teman, di bagian penjualan ini nanti akan bisa kalian klaim uangnya ataupun profit saldo TRX-nya. Maka profit saldo TRX itu ataupun keuntungan yang kalian klaim nantinya itu yang bisa kalian tarik. Jadi kalian tunggu 24 jam nanti ada menu klaimnya di bagian ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Jika tertarik silakan, jika tidak ya nggak apa-apa. Itu kembali ke diri teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.